permainan cangkacang panjang adalah sebuah permainan yang dilakukan ketika anak-anak di daerah Jawa Barat melakukan seperti undian ataupun sebuah permainan yang mencari, menentukan siapa yang akan menjadi kucing awalnya, cangkacang panjang. Sehingga bagaimana ketangkasan anak-anak dalam mengembalikan kepalan tangan dan mengembalikan ke arah yang lebih short dan panjang, maka kemudian lahirlah yang ketinggalan akan menjadi kucing. Cangkacang panjang berarti juga sebuah konteks ketika seorang anak-anak di wilayah Jawa Barat ini kenal dengan lingkungan alamnya. Jadi cangkacang panjang merupakan asal kata dari kacang panjang yang merupakan sebuah hasil pertanian ataupun lalapan kalau istilah di Sunda yang memang beredar dan banyak di Jawa Barat. Jadi cangkacang panjang juga mengenalkan bahwa varietas dari jenis-jenis tumbuhan di wilayah Jawa Barat bermacam-macam. Maka kemudian interaksi antara anak-anak dengan lingkungan ini memunculkan konteks permainan cangkacang panjang. Cangkacang panjang itu tentu akan menjadi sebuah acuan dari anak-anak kaitan untuk menentukan siapa yang ada kucing dan tidak gitu. Jadi polanya adalah mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan pendek. Jadi saat tangan memendek dan saat tangan memanjang, maka pendek dan panjang inilah yang kecepatan tertentu dan pemahaman anak-anak tentang ritme dari lagu cangkacang panjang, maka akan menentukan siapa yang terlambat dalam menarik tangannya, maka dia akan menjadi kucing. Itulah cangkacang panjang, bagian dari pemahaman anak-anak di Jawa Barat tentang lingkungan dan alamnya yang diwujudkan melalui permainan rakyat yang ada di Jawa Barat. Sampai sekarang cangkacang panjang masih ada dan hadir di masyarakat, utamanya masyarakat anak-anak dan yang ada di Sunda, untuk menentukan. Bahkan sekarang bisa dilakukan juga atau sering dilakukan oleh anak-anak, bukan hanya dalam memulai permainan tapi dalam bentuk-bentuk yang lain menggunakan pola permainan cangkacang panjang.